Hai semua, berikut ini cara mengatur jam atau cara mengubah jam di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pengaturan. Nah, jadi teman-teman langsung saja cari yang namanya manajemen umum. Nah, untuk mengatur jam itu teman-teman pilih di bagian tanggal dan waktu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa setel secara otomatis ya. Di sini kalian aktifkan yang otomatis jika kalian mau. Nah, kalau kalian ingin menyetel secara manual, teman-teman harus nonaktifkan terlebih dahulu untuk yang otomatisnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur tanggal. Kemudian bisa juga mengatur jam ya atau waktu. Nah, di sebelah kiri ada jam, kemudian di sebelah kanannya ada menit ya. Nah, teman-teman untuk mengubahnya tinggal diusap aja seperti ini. Nah, kalian sesuaikan aja dengan jam di daerah kalian. Kalau udah, langsung klik selesai. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur zona waktu secara manual ya. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan wilayah kalian atau sesuai dengan daerah kalian. Nah, kemudian di bawahnya ada format, teman-teman bisa pilih. Nah, ada yang 12 jam, ada juga yang 24 jam. Nah, seperti itu untuk cara mengubah atau mengatur jam di HP Samsung. Dan biasanya saya menggunakan yang otomatis ya. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan jaringan di daerah kita. Tetapi kita harus terkoneksi dengan internet. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.